Assalamualaikum, Akil. Ayo pimpin ngaji ya. Ya, waalaikumsalam. Tunggu dulu, Pak. Mau ambil surat. Ya, ayo, Mi. Bar, mana ya bacaan lu? Bari Al-Fatihah, Akil. Baru ke di situ bareng? Iya, Akil. Terlambat nih tuh, Bar. Bagaimana latihan di lontar kemarin, Acung? Hadir semua di teman-teman, Kak? Hadirlah, kau tidak hadir. Iya, Bella. Sakit, Kak. Sakit apa kau memangnya, Kak? Demam, Kak. Menggigil, Kak. Sakit tompi kepala aku. Itu, aku pergi sekolah kemarin. Tapi dari dokter mau kau periksa? Tidak, kagak baik sama aku rasa. Iya, jangan mau ke dokter. Nanti dikira kau kena virus corona atau virus omikron karena mau sama gejalanya. Itu juga, makanya mamaku tidak nabok ke dokter. Jadi obat apa nu minum waktu mu sakit? Pak balik orang dulu, leko tobo-tobo sama leko pali ya, Sa. Adeh, tidak pahit, Ji. Tidak, Ji. Ya. Di mana semua teman-teman tak ini? Entahlah, mungkin di sekret di kapang. Di sekretnya tiga lontar puluh kali. Iya. Ayo ke sana deh. Tunggu dulu teman, ku selesaikan sekreterku. Sudah Mi itu. Permainan pada dong itu. Game yang begitu ang, ayo Mi. Tunggu dulu, ku selesaikan sekreterku. Jalan dulu mau pain lah. Woi, tunggu mak. Kau wakil lima kepain pergi pesantren. Iya, bareng. Siapa tanya, Pak? Mama anu sama mamaku tadi ku dengar bicara, Pak. Iya, bareng. Mamaku sama bapakku mau kena kasih masuk di pesantren. Pesantren mana aku mau masuk? Kurang tahu juga, Bar. Mungkin di pesantren Mangkoso. Jauh itu pesantren Mangkoso lagi. Mungkin jauh ya, Pak. Kau tidak tahu di mana itu pesantren Mangkoso. Kau tidak semua yang tinggalkan teman-teman di lontar. Bukan begitu, Bar. Ini hanya sementara, Ji. Suatu saat nanti kembali jadi sama-sama lagi. Memang sih, tapi lama aku baru selesai, teman. 3 tahun baru selesai di sana. Sebentar, Ji, itu, Bar. Insya Allah,
Doakan mas saja. Pasti didoakan juga itu, teman. Tapi nak tahu mini yang ngalam bilang mau aku pergi pesantren. Belum pi ku tanya. Sampaikan juga nanti. Karena bagaimanapun, ya tersenyum juga bina ki selama ini dilontar. Iya, mau ji memang ku sampaikan atau ayat mi ke sana pain. Sekalian sampaikan mi juga. Ya, boleh. Jangan dulu, ambil ki juga naskahku. Selama kalian latihan di sini di lontar, ya, saya perhatikan perkembangan kalian luar biasa. Mulai ya. Dari baca puisi, Opal, baca puisi, Paren, Aru, Akbar juga masuk dalam kriteria pembaca puisi dan Aru, Barbarun juga, ya, dan beberapa pemain lain luar biasa kalian maju berkembang pesat, ya, semuanya. Dan saya berharap kalian semakin rajin belajar, baik di sekolah maupun di lontar. Iya. Kemudian juga saya berharap ini semua bisa dipertahankan. Bagaimana? Bisa dimengerti? Ya. Oke, bagus. Bagus. Saya yakin kalau kalian rajin belajar, semua tarinya akan cepat tuntas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Cung, jalan dari mana ini? Tumpeng kali ini kalian terlambat. Ais, ini orang yang 2 Om 4 tinggal kidul menggen di rumah anak baru kesini. Iya. Ha, iya Om, pasti begitu. Sebarang tahun ini amir sama Piro. Tidak Om. Tidak Om, cepatnya tadi kesini, tapi bocor tiba sepeda aku di jalan. Jalan jauh sini Om. Betul begitu? Angga? Cung? Ya Om, kami tidak bohong. Oke, kalau begitu silakan kalian duduk gabung sama teman-temanmu. Oke. Jadi begini, kita lanjut ya. Saya sebenarnya sebagai pembina kalian di komunitas Tiga Lontar Pulau Libontoa, ya. Saya tidak hanya menginginkan kalian cerdas dalam kesenian, tetapi saya juga menginginkan kalian itu bisa pintar, cerdas juga dalam hal organisasi, ya.
organisasi itu baik, bisa memberikan pengajaran tentang manajemen yang baik, kebersamaan sesama teman menjadi kuat, keakraban dan persaudaraan bisa erat. Dan bukan hanya itu saja, potensi berbicara, potensi kepemimpinan kalian juga bisa terbina. Jadi, bisa dipahami semua? Bisa! Oke, terima kasih. Ya, oke ya. Jadi untuk hari ini, saya anggap pelatihan kita cukup dulu. Dan ini naskah tolong disimpan dengan baik. Nanti, minggu depan, kita akan lanjut lagi latihannya. Oke, okay. Silakan. Kalian sudah bisa pulang. Dan ingat, hati-hati di jalan.